Lu mana yang punya? Gua di luar. Ini apa untuk penggilingan apa ini? Penggilingan kopi, Pak. Oh, kopi. Iya. Oh, ini anu toh, usaha ini. Iya. Usaha. Iya. Masih tradisional, rumahnya masih jagat begini. Ya. Masuk dan luar. Iya. Oh, udah masuk. Iya. Siapa aja tinggal di sini? Ibu sama ibu aja. Sama ibu. Anak. Oh, sama berdua. Bertiga. Oh, bertiga. Ya. Anaknya kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oh, enggak. Jadi usahanya itu aja ya. Kan di sini. Iya. Kita duduk sini ya, boleh? Iya. Ibu sini. Ini namanya Suharnani. Ini siapa? Saya. Sendiri Suharnani. Kalau saya lihat ini sawah ya. Sawah luasnya 2081 meter persegi. Saya lihat surat tanahnya. Ini usahanya giling kopi gitu. Ini kalau sudah saya sertifikat ini kan dulu-dulu tidak ada lah namanya sawah disertifikatkan ya, sedangkan dengan program BTSR, dengan programnya Presiden Jokowi, BTSR ini untuk bisa menjadi masyarakat untuk sudah meningkatkan perekonomian masyarakat karena sudah punya hak atas tanah. Oleh sebab itu ini bisa disekolahkan kalau untuk meningkatkan usaha ini ya, disekolahkan untuk usaha masukkan ke bank, tapi untuk yang usaha-usaha yang produktif, jangan produktif. Insya Allah, dengan program pemerintah ini bisa meningkatkan ekonomi. Ya, ya diterima ini. Oke, monggo. Pas ini dan oke, selamat. Selamat, sukses. Oke.